Halo guys, kembali lagi bersama saya di Fugucraft. Kali ini kita bakal membuat tutorial lagi, yaitu tutorial bagaimana cara membuat masjid, teman-teman. Sesuai request kalian ya, teman-teman. Oke. Dan oke, barang-barang yang harus kalian perlukan saat membuat masjid ini, di sini ada beton kelabu, beton putih, terakota jingga, batu bata, tangga kuarsa, lempeng kuarsa, jeruji, panel kaca patri biru muda, dan lentera laut. Oke, yang pertama kita bakal membuat fondasinya terlebih dahulu, teman-teman. Pertama-tama kita kasih beton kelabu ini 3 blok, teman-teman. 1, 2, 3. Kemudian kita kasih 7 blok beton putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini kita kasih jarak 5 blok, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 dengan lempeng kuarsa, teman-teman, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita kasih beton kelabu lagi seperti tadi, teman-teman, sebagai tiangnya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian kita gabungkan saja, teman-teman. Setelah itu di bagian sini kita kasih tangga kuarsa, tangga kuarsa. Kemudian di bagian sini kita kasih terakota jingga, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian di bagian sini kita isi semuanya dengan terakota jingga, teman-teman. Setelah itu di bagian kanan kita bakal membuat bangunan lagi, teman-teman. Pertama-tama kita bakal kasih lempeng kuarsa ini 4 blok sebagai jaraknya, teman-teman. Kemudian di bagian sini kita kasih beton kelabu 1, 2, 3. Kemudian 4 blok terakota jingga, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian di bagian sini kita kasih jarak 3 blok batu bata. Kemudian di sini kita kasih beton kelabu lagi seperti tadi, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita kasih batu bata 5 blok, teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5, teman-teman. Kita kasih 5 blok ketinggian batu bata, teman-teman. Setelah itu di bagian atasnya kita kasih 3 blok beton putih seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini kita kasih tangga kuarsa dan lempeng kuarsa di atasnya, teman-teman. Seperti ini, teman-teman, bentukannya. Kemudian di bagian kiri kita kasih seperti tadi, teman-teman. Kita kasih jarak 4 blok dengan lempeng kuarsa. Kemudian kita kasih beton kelabu 3 blok. Kemudian kita kasih 4 blok seperti ini, terakota jingga. Kemudian di bagian sini kita kasih jarak 3 blok batu bata dan beton kelabu 3 blok dan terakota jingga 4 blok seperti ini, teman-teman, bentukannya. Kemudian jangan lupa kita kasih batu bata ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ketinggian, teman-teman. Dan jangan lupa kita kasih beton putih 3 blok seperti ini, teman-teman, bentukannya. Dan jangan lupa kita kasih tangga kuarsa di kanan dan kiri atas terakota jingga ini, teman-teman, seperti ini. Dan kita kasih lempeng kuarsa di atasnya beton putih, teman-teman. Oke, setelah itu kita bakal ke belakang lagi, teman-teman, karena di bagian sini sudah jadi. Kemudian di bagian sini kita kasih beton putih 3 blok seperti ini, teman-teman. Kemudian kita ratakan sampai sini, teman-teman. Jangan sampai sini ya, jangan sampai di beton putihnya, tapi sampai sini saja, teman-teman. Oke, seperti ini. Kita ratakan semua sebagai teras masjid ini, teman-teman. Nah, bentukannya seperti ini, teman-teman, bentukannya dari terasnya. Kemudian di bagian sini kita bakal mendobeli ini bangunan yang ini 4 blok, teman-teman, panjangnya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ya, kita dobelin aja, copy paste di bagian yang sini, teman-teman, semuanya ya, teman-teman. Oke, di bagian sini juga. Dan setelah itu di bagian sini juga, teman-teman. Dan kemudian setelah jadi seperti ini, kita kasih batu bata semuanya saja, teman-teman. Oke, seperti ini. Dan jadinya seperti ini. Dan kita kasih beton putih di bagian sini. Oke, jadinya seperti ini, teman-teman, bentukannya. Dan jangan lupa yang di bagian sini juga kita kasih dobelan 4 blok seperti ini, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Kita copy semuanya ini di bagian yang sini. Kita copy ke belakang seperti ini, teman-teman.
Dan oke, sudah jadi seperti ini ya bentukannya teman-teman, dari belakang masjid ini teman-teman. Oke, setelah itu di bagian sini kita bakal membuat teras lagi teman-teman, naik ke atas satu blok teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita kasih beton kelabu 3 blok teman-teman di bagian sini. Yap, kita kasih seperti ini agar menjadi dindingnya. Seperti ini teman-teman. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian di bagian sini kita bakal membuat jalannya. Pertama-tama di bagian sini seperti ini teman-teman. Yap, kita hilangin 1 2 3 4 5 5 blok. Kemudian di bagian sini kita kasih lempeng kuarsa teman-teman. Setelah itu di bagian sini kita bakal membuat terasnya. Pertama-tama di bagian sini kita kasih 2 blok seperti ini lempeng kuarsa dengan panjang 8 blok teman-teman. 1 2 3 4. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman bentukannya, dan ini sudah 30% lah sudah jadi teman-teman. Kemudian kita bakal membuat jalan untuk menuju tempat wudhu teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita kasih lempeng kuarsa 4 blok seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian sini kita kasih beton putih sampai ujung sini teman-teman. Oke, yap, kita ratakan semuanya ini sebagai jalan menuju tempat wudhu teman-teman. Oke. Dan jadinya seperti ini teman-teman bentukannya. Kemudian jangan lupa di bagian kiri kita kasih juga teman-teman agar sebagai tempat wudhu yang putri teman-teman. Dan di bagian sana kita jadikan tempat wudhu yang putra, yang cowok maksudnya. Dan di bagian sini kita kasih cewek. Pertama-tama di bagian sini kita kasih 4 blok lempeng kuarsa teman-teman. Kemudian di bagian sini kita ratakan semua ini sampai ujung sini seperti tadi teman-teman. Kemudian kita ratakan semuanya ini teman-teman. Oke. Dan sudah jadi seperti ini teman-teman bentukannya kira-kira. Dan setelah itu di bagian sini kita bakal membuat batu bata. Ya, membuat batu bata. Membuat dindingnya. Yap, membuat dinding di bagian pinggir-pinggir ini dengan batu bata teman-teman. Dengan panjang 14 blok teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita kasih 2 blok seperti ini tinggi-tingginya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 teman-teman. Kemudian kita tinggikan sampai sini 2 blok teman-teman tingginya seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian sini kita kasih 5 blok ke samping teman-teman. 1 2 3 4 5. Kemudian kita ratakan seperti ini. Dan jangan lupa kita kasih jeruji besi semuanya ini teman-teman di bagian atasnya blok batu bata ini teman-teman. Dan jadinya seperti ini teman-teman bentukannya. Dan jangan lupa di bagian sini kita kasih juga batu bata teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita kasih seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kemudian kita tinggikan menjadi 2 blok tingginya teman-teman seperti ini. Dan kita kasih 5 blok ke kanan, tadi ke kiri ya teman-teman, tapi sekarang ke kanan. 1 2 3 4 5 seperti ini. Dan jangan lupa kita kasih jeruji besi di atasnya teman-teman.
Oke, jadinya seperti ini teman-teman bentukannya. Dan oke, setelah itu kita bakal membuat dinding tempat wudhunya teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita kasih beton kelabu 3 blok tingginya seperti ini teman-teman bentukannya. Kemudian kita kasih 14 blok ke sana teman-teman. 1, ini 1 blok, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 teman-teman. Kemudian kita ratakan menjadi 3 blok tingginya seperti ini teman-teman bentukannya. Kemudian di bagian sini juga teman-teman, di bagian yang tempat wudhu yang cewek, kemudian di bagian sini juga teman-teman kita ratakan seperti yang sana tingginya dan lebarnya juga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kemudian kita gabungin sampai sana ya teman-teman beton kelabunya. Yap, seperti ini teman-teman bentukannya. Kemudian kita gabungkan sampai sana teman-teman. Oke. Dan oke, jadinya seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tinggikan seperti yang sini teman-teman, menjadi tingginya 3 blok teman-teman. Oke. Dan oke, jadinya seperti ini teman-teman bentukannya di bagian dinding yang sebelah sini teman-teman. Oke. Oke, setelah itu di bagian sini kita bakal membuat tempat wudhunya teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita kasih beton putih sampai ujung sini. Kemudian kita ratakan semuanya ini teman-teman sebagai lantai tempat wudhu putra atau yang cowok teman-teman. Oke. Dan jadinya seperti ini teman-teman bentukannya. Kemudian jangan lupa kita kasih beton kelabu di bagian sini 3 blok tingginya untuk menjadi dinding pembatas tempat suci teman-teman seperti ini. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian jangan lupa kita kasih jeruji besi teman-teman. Oke. Nah, jadinya seperti ini teman-teman bentukannya. Kemudian jangan lupa di bagian sini juga teman-teman kita kasih seperti tadi. Kita pertama-tama di sini kita kasih beton putih sebagai lantainya teman-teman. Lantai yang putri ya sekarang. Oke, yang putri di bagian sini teman-teman. Oke, kita kasih semuanya ini dengan beton putih teman-teman. Oke, setelah jadi seperti ini kita kasih beton kelabu seperti tadi 3 blok tingginya teman-teman seperti ini. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa kita kasih jeruji besi di atasnya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Dan setelah jadi seperti ini, kira-kira kita bakal membuat dindingnya ke atas lagi dengan terakota jingga teman-teman. Dengan tinggi 4 blok teman-teman. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ratakan semua ini di bagian pinggir-pinggirnya teman-teman. Oke. Kita ratakan semuanya teman-teman. Oke. Dan oke, jadinya seperti ini teman-teman bentukan dindingnya teman-teman. Oke, seperti ini kira-kira. Kemudian kita bakal membuat atapnya di bagian sini teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita kasih seperti ini dengan beton putih teman-teman. Kemudian di bagian sini kita kasih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 blok seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian sini kita hancurkan saja. Kemudian di bagian sini kita bakal membuat tiangnya dengan beton putih seperti ini teman-teman. Seperti ini. Dan kita bakal membuat seperti persegi teman-teman. Seperti ini. Sampai ujung sini juga teman-teman. Oke. Kita hancurkan juga. Dan kita ratakan semua ini agar menjadi atapnya. Seperti ini teman-teman. Dengan beton putih semuanya ini teman-teman. Oke. Dan oke, jadinya seperti ini teman-teman bentuk atapnya. Kemudian di bagian sini juga kita bakal membuat atap di tempat wudhunya. Pertama-tama di bagian sini kita kasih 2 blok beton putih seperti ini ke bagian kiri, ke kiri seperti ini menuju ke bagian tiang ini teman-teman seperti ini bentukannya. Kemudian jangan lupa di bagian yang putri atau tempat wudhu yang cewek kita kasih seperti ini juga teman-teman. Oke. Nah, jadinya seperti ini bentukannya. Kemudian di bagian sini kita kasih kelilingin dengan lempeng kuarsa ini teman-teman. Kita kita kasih lempeng kuarsa ini mengelilingi masjid ini teman-teman seperti ini. Oke, jadinya seperti ini teman-teman bentukannya. Dan sampai sini teman-teman yang terakhir. Oke, sampai ujung sini juga teman-teman.
Dan kemudian di bagian sini, di bagian atasnya lagi, kita kasih tangga kuarsa, teman-teman. Kita kasih tangga kuarsa ini mengelilingi sampai sana juga, teman-teman. Oke. Dan jadinya seperti ini, teman-teman, bentukan atapnya seperti ini, teman-teman. Oke, setelah itu di bagian sini kita bakal membuat dalam dari dalamnya masjid, teman-teman, yaitu tempat beribadahnya, teman-teman. Pertama-tama kita bakal membuat terasnya terlebih dahulu untuk menuju masjid ini, teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita kasih 2 blok lebar seperti ini sampai ujung sini, teman-teman. Oke, seperti ini. Yap, ini untuk jalan menuju masuk masjid ini, teman-teman, di bagian samping kiri. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman, bentukannya. Kemudian di bagian sini juga seperti ini. Kita bakal membuat jalannya seperti ini, kira-kira seperti ini. Dan jadinya seperti ini, teman-teman, bentukannya. Kemudian jangan lupa kita bakal membuat dindingnya, teman-teman, seperti ini. Kita kasih beton kelabu seperti ini, mengelilingi bangunan ini, teman-teman, seperti ini. Oke, jadinya seperti ini, teman-teman, bentukannya. Kemudian jangan lupa kita kasih terakota jingga 4 blok seperti ini, teman-teman, seperti yang ini, mengelilingi juga seperti ini, teman-teman. Dan oke, jadinya seperti ini, teman-teman, bentukannya. Setelah itu di bagian sini kita kasih beton putih, teman-teman, agar menjadi lantai masjid ini, teman-teman. Dan oke, jadinya seperti ini, teman-teman, lantai masjid ini, teman-teman, dan belum ada atapnya. Sebentar, teman-teman. Oke, kita bakal membuat pintunya terlebih dahulu, teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita bakal membuat jendelanya terlebih dahulu. 3 blok seperti ini, kita kasih 2x3 seperti ini. Kita hilangin bloknya, kemudian kita kasih kaca seperti ini, panel kaca. Kemudian kita kasih 2x4 seperti ini, teman-teman. Dan kita kasih kaca juga. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman, bentukannya. Dan jangan lupa di bagian pinggirnya kita kasih seperti tadi, seperti itu, teman-teman. Dan oke, jadinya seperti ini, teman-teman, bentukannya. Kemudian kita bakal membuat pintu inti masuknya, teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita kasih beton putih seperti ini. Dan kita kasih tangga kuarsa dan lempeng kuarsa. Dan jadinya seperti ini, teman-teman, pintu masuk, inti masuknya, teman-teman. Dan kemudian di bagian kiri kita kasih juga pintu, teman-teman, agar tidak berdesak-desakan. Seperti ini, 2x3 seperti ini. Kemudian kita kasih jarak 2 blok, 1, 2, dan kita kasih 2x2, dan kita kasih jendela seperti ini, dan kita kasih jarak 2 blok lagi, dan kita kasih kaca seperti ini, teman-teman, bentukannya. Dan jangan lupa di bagian sini juga, teman-teman, kita kasih seperti tadi, teman-teman. Nah, seperti ini, dan kita kasih jarak 2 blok, 1, 2, dan kita kasih 2x2 seperti ini, dan kita kasih jarak 2x2, dan kita kasih kaca seperti ini, teman-teman, bentukannya. Dan oke, jadinya seperti ini, teman-teman, bentukannya. Dan oke, setelah itu di bagian sini kita bakal membuat tempat untuk imam masjid ini, teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita kasih, yap, kita urutkan dari bagian yang tengah pintu masuk ini seperti ini, dan yap, sampai sini kita hilangin stika seperti ini, teman-teman. Kemudian kita kasih seperti ini, dan kita kasih beton kelabu 3-4 blok ke sana, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ratakan agar menjadi lantainya, teman-teman, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita kasih dindingnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini dindingnya. Kemudian kita ratakan seperti bangunan atau dinding yang ini, teman-teman. Nah, seperti ini.
kalian bisa ulang-ulang video ini agar bisa mudeng banget teman-teman. Oke, nah seperti ini, dan di bagian sini kita hilangin ya teman-teman lempeng kuarsanya, kita putusin, kemudian kita kasih lempeng kuarsa memutar seperti ini, dan kita kasih juga tangga kuarsa ini memutar juga seperti lempeng kuarsanya teman-teman, seperti ini. Nah seperti ini teman-teman bentukannya. Dan jangan lupa di bagian sini kita kasih kaca teman-teman untuk melihat ya. Biasanya juga masjid saya juga ada kacanya di bagian imamnya seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman bentukannya. Dan oke, setelah itu kita bakal membuat atap tempat wudhu ini teman-teman. Pertama-tama di bagian sini di atasnya terakota jingga ini kita kasih beton kelabu sebagai pembatas atap di antara inti masjid ini yang untuk beribadah dengan untuk yang berwudu ini teman-teman. Oke, pertama-tama di bagian sini kita ratakan semuanya ini teman-teman, di bagian yang persegi ini teman-teman. Oke, kita ratakan semuanya. Dan oke, jadinya seperti ini teman-teman bentukannya tempat wudunya teman-teman. Oke, seperti ini masih gelap. Kemudian di bagian sini kita kasih satu blok pembatas seperti ini teman-teman. Dan yap, kemudian kita akan menuju ke tempat wudu yang putri atau yang cewek teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita kasih sebagai pembatas juga seperti ini teman-teman. Dan di bagian sini kita ratakan semuanya seperti tadi teman-teman. Oke, dan oke, jadinya seperti ini teman-teman atap tempat wudhunya. Kemudian di bagian sini jangan lupa kita kasih pembatas juga seperti ini teman-teman. Dan yap, ini masih gelap juga teman-teman, nanti kita buat lagi sebagai lampu untuk lampunya teman-teman, sebagai penerangnya. Dan oke, kita bakal membuat atap yang di dalam inti masjid ini teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita kasih jarak satu blok seperti ini. Yap, seperti ini. Kemudian kita ratakan semuanya ini teman-teman, sampai yang ini juga teman-teman, kita ratakan sampai seperti ini. Yap, kita ratakan ya teman-teman. Aku percepat saja biar tidak lama teman-teman. Dan yap, jadinya seperti ini teman-teman bentukan dari atap masjid ini teman-teman. Oke, jadinya seperti ini. Dan oke, kita bakal membuat hiasan di dalam atap masjid ini teman-teman. Oke, pertama-tama kita bakal membutuhkan lempeng batu pasir, beton putih, dan tangga kuarsa. Pertama-tama di bagian sini kita kasih tangga kuarsa seperti ini teman-teman, zigzag seperti ini. Dan di bagian sini juga tangga kuarsa seperti ini, tangga kuarsa. Dan yap, jadinya seperti ini teman-teman bentukannya. Kemudian di bagian sini kita ratain lempeng batu pasir seperti ini teman-teman, seperti ini. Kita kelilingin aja teman-teman di bagian yang persegi ini teman-teman. Nah seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian di bagian sini kita ratain juga menjadi persegi juga seperti ini teman-teman. Nah oke, jadinya seperti ini. Dan di bagian sini juga kita kasih seperti ini, garis seperti ini. Dan di bagian sini juga, dan di bagian sini juga kita kasih lempeng batu pasir ini teman-teman. Dan jadinya seperti ini teman-teman bentukannya. Dan jangan lupa di bagian sini juga kita kasih garis sampai sini saja, jangan sampai sini, tapi sampai beton putih yang terakhir ini teman-teman. Oke, dan di bagian sini juga, kemudian yang terakhir kita kasih di bagian yang paling depan ini teman-teman. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian kita bakal membuat yang bagian menaranya teman-teman. Oke, dan yang terakhir kita bakal membuat kubahnya teman-teman. Dan kubahnya itu kita buat tidak bulat-bulat amat, tapi kita bakal membuat seperti yang piramida teman-teman. Tidak harus yang bulat ya teman-teman. Kalau kubah itu kita bisa membuat yang seperti piramida teman-teman. Dan banyak masjid yang berbentuk kubahnya itu seperti piramida itu teman-teman. Dan yap, seperti ini. Yap, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita kasih lempeng batu pasir seperti ini, dan kita ratakan sampai sini. Nah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan yang terakhir kita kasih beton putih teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman bentuk kubahnya. Dan kalau jelek maaf teman-teman, karena ini Minecraft tidak bisa bulat atau bundar,
dan maklumin saja teman-teman. Oke, yang terakhir kita bakal membuat dekorasinya masjid ini teman-teman. Pertama-tama kita bakal membuat jalannya terlebih dahulu, dan ya kita bakal membuat dekorasinya di dalam-dalam ini juga biar terang juga teman-teman. Oke, pertama-tama kita bakal membuat jalannya terlebih dahulu. Kita kasih lempeng batu bata di bagian pinggir-pinggirnya ini teman-teman. Nah, stop sampai sini, ujung sini maksudnya, dan di bagian sini kita kasih 8 blok ke sana teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sampai 8 sini. Kemudian kita kasih blok batu bata ini menuju ke sana teman-teman. Nah, sampai sini, sampai ujung sini ya teman-teman. Kita kasih lempeng batu bata. Oke, seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian di bagian sini juga kita kasih lempeng batu bata teman-teman. Yap, ini lempeng batu batanya ini fungsinya hanya pembatas dari jalan raya menuju jalan yang bagian masjid teman-teman. Oke, yang di bagian dalam-dalam ini, di bagian dalam-dalam ini kita kasih batu bata semuanya teman-teman. Dan saya cepetin aja atau saya cut ya teman-teman. Saya cut aja teman-teman. Kita kasih batu bata semuanya ya teman-teman. Oke. Dan oke, kira-kira jadinya seperti ini teman-teman bentukannya. Kemudian kita bakal membuat hiasan dengan dedaunan pohon rimba ini dan pakar kayu ek teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita kasih jarak 2 blok dari sini. Kemudian kita kasih dedaunan pohon rimba 2 blok juga seperti ini. Yap, kita kasih jarak 2 blok seperti ini teman-teman. Oke. Oke, jadinya seperti ini teman-teman bentukannya. Kemudian yang terakhir kita kasih 2 batang saja teman-teman seperti ini agar tidak menutupi keindahan masjid ini teman-teman. Oke, kita kasih seperti ini saja. Oke, ini hanya hiasan saja teman-teman. Kalau tidak pakai ini ya nggak apa-apa teman-teman, kalian bisa buat hiasan sendiri teman-teman. Oke, dan yap, satu lagi teman-teman, kita kasih dedaunan pohon rimba 2 blok seperti ini. Kemudian jangan lupa kita kasih pintu jebakan kayu dan di bagian sini juga teman-teman. Oke, hampir lupa ya teman-teman saya. Oke. Dan oke, kita bakal membuat penerangan masjid ini teman-teman. Pertama-tama di bagian sini kita bakal kita pasang-pasangin aja linternya teman-teman sebagai lampu masjid ini teman-teman. Oke. Kalian bisa meniru saya teman-teman, pelan-pelan teman-teman agar tidak salah teman-teman saat memasang lampu atau lenteranya teman-teman. Oke, di bagian sini juga teman-teman kita kasih lentera laut seperti ini. Kemudian mana lagi ya teman-teman, lupa saya. Oh iya, di bagian sini dan di bagian sini, di bagian sudut-sudutnya pokoknya teman-teman. Setelah itu di bagian sini kita kasih jarak 4 blok dari sini, 1, 2, 3, 4. Kemudian di bagian sini maksudnya yang kelima, kemudian kita kasih jarak 4 blok lagi, 1, 2, 3, 4. Oke, di bagian sini tengah-tengahnya. Oke, tengah-tengah ya teman-teman itu. Dan jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian kita bakal membuat kerannya teman-teman, keran atau tempat wudhunya. Oke, kita hilangin dulu. Kemudian di bagian sini kita membutuhkan tangga teman-teman. Nah, di bagian sini kita kasih tangga seperti ini. Ups. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian yang di bagian bawahnya lagi kita kasih batu bata, dan di bagian sini kita kasih corong sebagai apanya ya teman-teman, lupa aku, godnya atau apa lupa aku, penampungnya itu loh teman-teman, tempat akhirnya ke bagian akhir air itu teman-teman, apa tuh lupa aku, pokoknya itu teman-teman. Nah, setelah itu di bagian sini kita kasih pengawat kawat teman-teman, karena di Minecraft tidak ada keran ya teman-teman. Yap, seperti ini. Nah, ini buat hiasan saja teman-teman. Kalau kalian tidak suka dengan kawat ini, pengait kawat, kalian bisa menggantinya dengan tuas atau semacamnya teman-teman. Oke, dan jangan lupa di bagian sini atau di bagian yang WC tempat wudhu yang putri atau yang cewek, kita bisa juga dikasih seperti tadi teman-teman. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Nah, kemudian di bagian yang tengahnya kita kasih seperti tadi lagi 1 2 3 4 dan nah di bagian sini kemudian kita kasih 4 blok lagi 1 2 3 4. Nah, di bagian sini tengah-tengahnya di bagian sini, teman-teman. Kalian bisa menirunya pelan-pelan ya, teman-teman, agar tidak salah. Kemudian di bagian sini kita kasih seperti tadi. Nah, kemudian di sini kita kasih tangga kuarsa, teman-teman. Dan kita kasih batu bata dan kita kasih corong di bagian sudut paling sudut ini, teman-teman, sebagai penampung yang terakhir airnya itu, teman-teman. Dan kita kasih pengait kawat. Nah, seperti ini. Nah, okay, sudah jadi di bagian tempat area wudhunya, teman-teman. Okay. Dan okay, yang terakhir kita bakal mendekorasi yang di dalam inti masjid ini, teman-teman. Okay. Pertama-tama di bagian sini kita kasih lampu dengan lentera laut, teman-teman. Seperti biasa kita kasih lentera laut seperti ini. Kemudian di bagian sini juga, teman-teman, kita kasih lentera laut di bagian yang imam seperti ini. Kemudian kita kasih jarak 2 blok seperti ini. Kemudian kita kasih 2x2 lentera laut seperti ini, teman-teman, sebagai lampu masjid ini, teman-teman. Dan sudah terang ya, teman-teman, kira-kira. Oh iya, di bagian sini kita kasih lentera laut semuanya, teman-teman, agar terang benderang. Nah, di bagian sini juga, teman-teman, dan sudah terang kayaknya, teman-teman. Kemudian yang terakhir kita bakal membuat penerangan juga. Pertama-tama di bagian sini kita kasih jarak 7 blok. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di bagian sini kita kasih lampu seperti ini, teman-teman. Ikuti saja. Nah, setelah itu di bagian sini kita kasih seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pusing ya, waduh. Nah, seperti ini. Duh, pusing aku, bro. Nah, setelah itu di bagian sini kita kasih lempeng kuarsa. Nah, seperti ini, teman-teman, bentukan lampunya yang di bagian atas agar terang, teman-teman. Simple seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita bakal membuat mix masjidnya, teman-teman. Yap, saya kasih dengan tuas, teman-teman, karena tidak ada mic di Minecraft itu, teman-teman. Yap, sayangnya itu. Kemudian kita kasih sajadah dengan karpet hijau, teman-teman. Kita ganti dengan karpet hijau. Yap, alasannya kenapa? Karena tidak ada karpet di Minecraft, teman-teman. Oke, kemudian di bagian sini kita kasih karpet seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian yap, seperti ini juga. Kita kasih jarak seperti ini, teman-teman. Zigzag seperti ini. Kok zigzag? Seperti ini pokoknya, teman-teman. Dan kemudian kita hiasi dengan karpet kelabu di bagian pinggir-pinggir karpet yang warna hijau ini, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Dan yap, sudah jadi, teman-teman, bentukan di dalam masjid ini, teman-teman. Bentukan bangunan yang di dalam masjid ini, teman-teman. Oke, itu tadi tutorial dari saya cara membuat masjid ya, teman-teman. Dan di dalam video ini tidak ada unsur pelecehan atau penyelewengan terhadap ya masjid itu bentuknya gitu ya, tidak ya, teman-teman. Karena ini dari request kalian ya, teman-teman. Request kalian, berarti ya saya membuatnya itu untuk request kalian, teman-teman. Bukan untuk pelecehan, waduh, buat penyelewengan, tidak, teman-teman. Dan yap, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa support gua terus agar gua bersemangat membuat tutorial-tutorial seperti ini ya, teman-teman. Dan jangan lupa request ya, teman-teman. Dan bye-bye.